upacara. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Rektor. Hadirin sekalian, marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan, pahlawan kemerdekaan, pahlawan pembangunan, khususnya pahlawan pendidikan yang telah mendahului kita. Mengheningkan cipta mulai. Thank you.
Hadirin disilakan duduk. Rapat Senat terbuka luar biasa. Upacara pengukuhan wisuda Doktor Magister Profesi dan Sarjana Universitas Nusa Cendana periode pertama tahun 2023 dibuka oleh Rektor. Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, rapat Senat terbuka luar biasa wisuda Doktor Magister Profesi dan Sarjana Universitas Nusa Cendana periode pertama tahun 2023 pada hari ini Selasa 28 Februari 2023 saya nyatakan dibuka secara resmi. Himne Universitas Nusa Cendana. Orasi ilmiah oleh Dr. Sealtial Mau STMT, tempat tanggal lahir, Oel Buah, 12 September 1989. Riwayat pendidikan perguruan tinggi, strata 1 bidang ilmu teknik mesin, tahun 2007 sampai dengan tahun 2013, Universitas Nusa Cendana. Strata 2 bidang ilmu teknik mesin, tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, Universitas Indonesia. Strata 3 bidang ilmu teknik mesin, tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, Universitas Indonesia. Unit kerja, program studi pendidikan teknik mesin, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana. Judul orasi, penghematan penggunaan energi dalam sistem perpipaan. Terhormat Rektor Universitas Nusa Cendana, Ketua Senat dan anggota Senat Undana, yang terhormat pimpinan fakultas, lembaga, pasca sarjana Undana, yang terhormat orang tua wisudawan, yang terhormat para wisudawan, para undangan dan hadirin yang saya hormati dan saya muliakan. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa
karena anugerah dan kasih-Nya, maka kita saat ini diperkenankan untuk berkumpul dalam suasana sukacita berkaitan dengan wisuda doktor, magister, profesi, dan sarjana undana periode pertama Februari 2023. Suatu kehormatan bagi saya sebagai akademisi pada Universitas Nusa Cendana pada kesempatan ini diberikan kepercayaan oleh pimpinan universitas untuk menyampaikan orasi ilmiah dalam forum yang terhormat ini. Judul orasi ilmiah saya yang saya sampaikan adalah penghematan penggunaan energi dalam sistem perpipaan. Hadirin sekalian yang saya hormati, pada tubuh darah mengalir di dalam pembuluh darah menyerupai pipa sebagai alat transportasi. Sebagaimana pembuluh bagi aliran darah, sistem transportasi fluida dengan menggunakan pipa menjadi pilihan yang efektif untuk transportasi fluida. Pada aliran darah, kekentalan dan penyempitan pembuluh darah mengakibatkan jantung bekerja lebih cepat. Fenomena ini sama halnya dengan energi yang dibutuhkan pompa pada sistem perpipaan untuk mengalirkan suatu jenis fluida. Pengurangan penggunaan energi yang terjadi pada sistem perpipaan sebagai alat transportasi zat cair sangat penting untuk diketahui. Salah satu masalah utama yang terjadi pada aliran zat cair dalam sistem perpipaan adalah kerugian energi akibat pressure drop atau jatuh tekanan. Karakteristik fluida, jenis pipa, ukuran geometris, kecepatan dan kekasaran permukaan adalah sebagai fungsi dari nilai kerugian tekanan. Kerugian jatuh tekanan yang mengakibatkan kehilangan energi dapat direduksi dengan usaha drag reduction atau pengurangan hambatan dalam aliran. Fenomena drag reduction pertama kali ditemukan melalui kajian yang dilakukan oleh Toms, seorang ilmuwan berkebangsaan Inggris. Toms menemukan bahwa dengan menambahkan zat aditif molekul dapat mengurangi hambatan tekanan dalam pipa pada aliran turbulen. Efek pengurangan hambatan ini kemudian dikenal sebagai efek Toms. Berbagai metode dan strategi terus dikembangkan untuk dapat mengurangi hambatan tersebut. Metode pengurangan hambatan dibagi menjadi dua, yakni metode kontrol aktif dan metode kontrol pasif. Kontrol aktif yaitu menambahkan zat lain yang tepat yang berpotensi berpengaruh terhadap penggunaan energi sehingga dapat mengurangi penggunaan energi aliran. Kontrol pasif yaitu dengan memodifikasi batas padat geometri saluran yang tepat sehingga mengurangi penggunaan energi dalam aliran. Hadirin sekalian yang saya hormati, berbagai cara telah dilakukan untuk mengurangi fenomena hambatan tersebut. Dengan kata lain, pengaruh pengurangan hambatan menjadi faktor yang menjanjikan sebagai bagian solusi dari masalah pengurangan penggunaan energi. Aliran turbulen dengan modifikasi polimer, surfaktan maupun serat telah mendapat banyak perhatian untuk kepentingan teknis maupun industri. Untuk memanfaatkan zat-zat aditif yang unik secara efektif, penelitian dasar perlu dilakukan untuk menggambarkan mekanisme dari penurunan gesekan pada aliran turbulen, juga untuk melengkapi data hasil eksperimen pada aplikasi yang lain. Fluida kerja, demikian sebutan bagi jenis fluida yang dialirkan dalam sistem perpipaan, dikategorikan dalam dua jenis, yakni aliran Newtonian dan aliran non-Newtonian. Aliran Newtonian merupakan cairan yang mengikuti hukum Newton. Viskositasnya tetap pada suhu dan tekanan tertentu dan tidak bergantung pada nilai siret atau kecepatan geser. Oleh karena itu, viskositas cukup ditentukan pada satu kecepatan geser. Apabila digambarkan antara kecepatan geser terhadap nilai shear stress atau tekanan geser, maka diperoleh grafik garis lurus melalui titik nol. Contoh cairan Newtonian, Newton, adalah minyak jarak, kloroform, gliserin, minyak zaitun, dan air. Fluida non-Newtonian merupakan fluida yang tidak tahan terhadap tegangan geser atau shear stress, gradien kecepatan atau siret, serta temperatur. Dengan kata lain, kekentalan atau viskositi merupakan fungsi daripada waktu. Sebagai contoh aliran non-Newtonian antara lain, cat, minyak, lumpur, darah, obat-obat cair, dan paper pulp. Berikut adalah beberapa pendekatan terhadap kategori aliran non-Newtonian. Yang pertama,
Bingham plastis adalah suatu model pendekatan terhadap aliran fluida non-Newtonian yang viskositasnya sangat bergantung pada nilai shear stress dari fluida tersebut, di mana semakin lama viskositasnya akan semakin konstan. Yang kedua adalah pseudoplastis, adalah suatu model pendekatan fluida non-Newtonian di mana viskositas dan shear stress dari fluida akan cenderung menurun seiring meningkatnya nilai shear rate. Dan yang terakhir adalah dilatan, yang adalah model pendekatan terhadap fluida non-Newtonian yang viskositas dan shear stress fluida semakin meningkat seiring meningkatnya nilai shear rate. Hadirin sekalian yang saya hormati, beberapa penelitian telah dilakukan dan membuktikan terjadi drag reduction di dalam perpipaan menggunakan aditif polimer dan juga yang dilakukan dengan menggunakan nanofluida. Nanofluida merupakan suspensi yang terdiri dari fluida dasar seperti minyak, air, etilen glikol, dan nanopartikel yang didispersikan ke dalam fluida dasar oleh surfaktan dan sonikasi. Beberapa kajian telah dilakukan dan memperoleh beberapa properti seperti tribologi. Hingga kini, nanofluida telah dikaji secara luas, baik itu untuk aliran dua fasa maupun aliran satu fasa atau homogen. Salah satu penelitian yang telah dilakukan memperoleh penelitian drag reduction sebesar 38% pada pipa spiral atau SP terhadap air murni. Namun demikian, penggunaan partikel nano untuk drag reduction terbilang mahal diakibatkan metode pencampuran yang kompleks dan kurang ramah terhadap lingkungan. Selain nanofluida, penelitian dengan menggunakan zat aditif telah dilakukan. Dalam penggunaannya, selain dapat menghasilkan pengurangan hambatan yang nyata, tetapi juga mempunyai efek buruk terhadap lingkungan. Hal ini disebabkan karena zat aditif tersebut akan menimbulkan pencemaran. Jenis aditif yang berbahaya bagi lingkungan adalah jenis surfaktan. Penelitian yang ramah lingkungan menggunakan material yang tidak beracun juga telah dilakukan oleh beberapa peneliti termasuk tim kami. Kalsium karbonat merupakan material ramah lingkungan yang melimpah di alam kita. Dalam penelitian yang telah kami lakukan, kalsium karbonat yang dihaluskan 80 sampai 100 nanometer disuspensikan ke dalam fluida dasar, selanjutnya disebut fluida kerja. Fluida kerja dibuat dalam beberapa konsentrasi, yakni 100 ppm, 300 ppm, dan 500 ppm. Dalam pengujian diperoleh hasil yang paling efektif ialah pada konsentrasi 300 ppm dengan persentase drag reduction sebesar 21,77%. Menariknya lagi, dengan fluida kerja yang sama dan konsentrasi yang sama, menghasilkan 30,89% drag reduction pada pipa spiral. Dari beberapa referensi yang diperoleh, tercatat bahwa memang campuran aditif berpotensi memberi dampak drag reduction, namun memiliki batasan dalam rasio pencampuran. Hadirin sekalian yang saya hormati, dari sudut pandang dinamika fluida teraplikasi, pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar untuk pengurangan hambatan dalam aliran dapat membantu pemahaman tentang polimer dalam industri yang lebih efektif. Selain campuran aditif untuk kontrol aktif, ada juga aliran multifase yang terdiri dari 4 tipe, yakni seperti aliran gas liquid, partikel gas, dan campuran liquid seperti minyak dan air. Aliran multifase akan diperlakukan sebagai aliran heterogen berhubung ukuran partikel yang terkandung di dalamnya. Dalam aplikasinya, manusia tidak dapat menghindari tipe aliran dua fase, sehingga aliran yang rentan terhadap fenomena pengendapan perlu diketahui. Pada gambar menunjukkan grafik untuk data pressure drop dari aliran dua fase, solid liquid, melalui pipa bulat horizontal serta pola diagram alirnya. Meningkatnya kecepatan rata-rata mengakibatkan peningkatan pada nilai pressure drop aliran. Pada kecepatan yang rendah, terlihat bahwa partikel solid terseret di bagian dasar pipa berbeda dengan pola aliran pada kecepatan tinggi yang mana partikel solidnya terdispersi merata. Hadirin sekalian yang saya hormati, sebuah penelitian dengan aliran solid liquid yang telah kami lakukan dengan menggunakan partikel yang diperoleh dari semburan lumpur yang terjadi di Semau pada tahun 2015 hingga tahun 2018. Penelitian ini dilakukan sebagai sebuah pendekatan solusi dalam sistem perpipaan untuk penanggulangan bencana, di mana lumpur semburan yang berpotensi mengancam ladang pertanian maupun pemukiman dapat dialirkan ke tempat yang
tepat dengan menggunakan sistem perpipaan. Partikel lumpur yang tersembur di semau berukuran kisaran 1 mikrometer hingga 5 mikrometer. Fluida kerja partikel solid liquid ini disiapkan dengan perbandingan berat konsentrasi atau CE 20%, 30%, dan 40% dalam proses pengujian. Fluida kerja dialirkan dalam pipa spiral dan digunakan pula pipa bulat sebagai pembanding. Pipa spiral yang digunakan memiliki dimensi pitch per diameter, di mana pitch per diameter merupakan rasio dari panjang simpul terhadap diameter dalam pipa. Ukuran pipa ini menunjukkan pada penelitian sebelumnya yang telah menemukan bahwa ukuran pipa spiral tersebut efisien dalam mengalirkan fluida kerja berkonsentrat. Melalui penelitian ini, pada pipa spiral ditemukan bahwa fluida kerja dengan konsentrasi campuran 30% menghasilkan nilai drag reduction tertinggi yakni 25,8% pada kisaran bilangan generalis Reynolds number 50.000. Pada grafik digambarkan nilai drag reduction terjadi melalui penurunan nilai friction factor, di mana penurunan nilai friction factor berbanding lurus dengan peningkatan nilai drag reduction. Dari hasil penelitian ini juga telah diperoleh nilai berat konsentrasi yang paling efisien pada geometri pipa dalam mengalirkan lumpur untuk menghindari kerugian yang besar dari dampak semburan lumpur. Hadirin yang saya hormati, akhirnya dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode kontrol aktif maupun kontrol pasif yang diuji pada penelitian ini menemukan konsentrasi campuran fluida kerja yang tepat. Selain itu, telah ditemukan bahwa jenis aditif yang ramah lingkungan seperti kalsium karbonat berpotensi memberi dampak terhadap pengurangan penggunaan energi dalam sistem perpipaan. Di sisi yang lain, untuk pengaliran lumpur telah diperoleh berat konsentrasi yang tepat untuk dialirkan serta jenis pipa yang digunakan untuk penghematan dalam mengalirkan lumpur telah diperoleh. Demikian orasi ilmiah saya yang disampaikan di depan hadirin yang terhormat. Semoga dapat menjadi informasi ilmiah penting bagi kita sekalian sebagai sivitas akademik dan tentunya masyarakat Nusa Tenggara Timur yang kita cintai. Terima kasih dan mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Tuhan memberkati. Pembacaan surat keputusan rektor tentang lulusan doktor, magister profesi dan sarjana Universitas Nusa Cendana periode pertama tahun 2023 dilanjutkan dengan pengukuhan wisudawan. Keputusan Rektor Universitas Nusa Cendana nomor 281 garing EP garing 2023 tentang pengukuhan lulusan doktor, magister, profesi dan sarjana Universitas Nusa Cendana periode pertama tahun 2023. Rektor Universitas Nusa Cendana menimbang A dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan satu dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Rektor Universitas Nusa Cendana tentang pengukuhan lulusan doktor, magister, profesi dan sarjana Universitas Nusa Cendana periode pertama tahun 2023. Kesatu, mereka yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini dikukuhkan sebagai lulusan doktor, magister, profesi dan sarjana pada program pasca sarjana Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Peternakan, Kelautan dan Perikanan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Fakultas Pertanian,
Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Sains dan Teknik, Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana periode pertama tahun 2023. Kedua, kepada lulusan doktor, magister, profesi dan sarjana diberi gelar sesuai dengan program studi dan jenjang pendidikan. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Kupang pada tanggal 20 Februari 2023, Rektor Profesor Dr. Dr. Hewan Max UE Sanam MSc. Lampiran keputusan Rektor Universitas Nusa Cendana tentang pengukuhan lulusan doktor, magister, profesi, dan sarjana Universitas Nusa Cendana periode pertama tahun 2023. Lulusan terbaik, kami mengundang Wakil Rektor Bidang Akademik untuk menempati tempat bagian timur. Periode ini lulusan terbaik pada sesi kedua meluluskan 5 sarjana. Pertama dipanggil, Saud Roni Tua Siagian ST, IPK 3,92, predikat dengan pujian. Esther Belandina Tameno SKM, IPK 3,86, predikat dengan pujian. Christina Virginia Ninche SPI, IPK 3,85, predikat dengan pujian. Walburga Filani Mutiara Haur, SP, IPK 3,82, predikat dengan pujian. Terakhir dipanggil, Catherine Talo Tahun SE, IPK 3,78, predikat dengan pujian. Program Pasca Sarjana. Periode ini program Pasca Sarjana meluluskan 4 doktor dan 31 magister. Lulusan program doktor, program studi ilmu administrasi, Dr. Evaristo Pereira LCG MM, judul disertasi, kontribusi budaya Tetun terhadap tata kelola pemerintah Timor Leste, promotor, Profesor Dr. Aloysius Liliweri MS, kopromotor 1, Dr. Dr. Blajan Kondradus MA, kopromotor 2, Dr. Dr. Yusuf Leri Rupidara MSI, Program Studi Ilmu Administrasi, IPK 3,77. Dr. Constancio da Silva LCG MM, judul disertasi, Budaya Organisasi dan Pemberdayaan Pegawai di Municipio Fiquequeque, promotor, Profesor Dr. Franciscus Bustan Emlit, kopromotor 1, Dr. Dr. Melkisedek NBC Neolaka MSI. Kopromotor 2, Dr. Basrika MSI. Program Studi Ilmu Administrasi, IPK 3,77. Program Magister, Program Studi Ilmu Administrasi. Pertama dipanggil, Yuditiane M. Florence Berek ST MAP. Isaac Reinhardt Haumeni Esos MAP. Pramesti Kurniawati SSI MAP. Eric Johnson Mango SH MAP. Terakhir dipanggil Patrick A. Umbu Dondu SSTP MAP. Program Studi Ilmu Hukum. Pertama dipanggil,
Ruben Yohanes Wabang, SPD, MH. Anggriani Fetnai Dungalenes, SH, MH. Nancy Monica Tauk, SH, MH. Terakhir dipanggil, Dr. Randes Johannes Bangun, MH. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Vivi Ardiani Wenyi, SPD, MPD. Efran Saltris Nomleni, SPD, MPD. Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Adriana M. O. Kikau, SKM, MKM. Dr. Trio Hardina, MKM. Wakil Rektor Bidang Akademik disilakan kembali ke tempat. Kami mengundang Direktur Program Pascasarjana untuk menempati tempat bagian timur. Program Studi Ilmu Lingkungan, Nur Asril Yuda F. SKH M.Ling. Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Mualim Caniago SAG M.Pd. Direktur Program Pascasarjana disilakan kembali ke tempat. Selanjutnya, Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan. Kami mengundang Wakil Rektor Bidang Akademik untuk menempati tempat bagian timur. Periode ini, Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan meluluskan 8 dokter. Program Studi Pendidikan Profesi Dokter. Pertama dipanggil, Dr. Maria Paulina Wende Esket. Dr. Maria C.H. Wulan Bunganayan Esket. Dr. Clarita Kaci Louis Lenggu Esket. Dr. Astari Pasorong Panjukang Esket. Dr. Maria Angelina Megariani Esket. Dr. Janet M. Pongsilurang Esket. Dr. Maria Krisanti Maumeta Esket. Terakhir dipanggil, Dr. Yosef Satrida Justino Maan Esket. Wakil Rektor Bidang Akademik disilakan kembali ke tempat. Selanjutnya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, kami mengundang Dekan dan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan untuk menempati podium bagian timur. Periode ini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan meluluskan 514 sarjana. Selanjutnya, Fakultas Hukum. Kami mengundang Dekan dan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum untuk menempati podium bagian barat. Periode ini, Fakultas Hukum meluluskan 126 sarjana.
Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia pertama dipanggil Maria Naomilan Y. Gabir, S.Pd. Bagian Hukum Perdata pertama dipanggil Christina Done, S.H. Maria Cindayani Rosari Limun, S.Pd. Jesselyn Amanda Detan, S.H. Natalia Irna Kevi, S.Pd. Vivin Andriani, S.H. Sofia Asis Salama, S.Pd. Marcelina Diu, S.H. Immanuel Haba, S.Pd. Fatmawati Emma Wetan, S.H. Claudia Uba Letek, S.Pd. Kevi Angel S. Oematan, S.H. Paulina Tampani, S.Pd. Mario Andreas Himawan, S.H. Hermanus A. Waluwanja, S.Pd. Bagian Hukum Tata Negara, Osi Milen Sau, S.H. Martina Paiwelan, S.Pd. Yohanes Baptista Hibur, S.H. Maria Immaculata Meltiani, S.Pd. Liberata Florentina Meo Kesa, S.H. Maria Christina Meka, S.Pd. Maria Dominika Romat Hurin, S.H. Carmelita Rosalita Kawi, S.Pd. Heribertus G. Taruk Lembang, S.H. Piadeni Seli Ilu, S.Pd. Maria Melania, S.H. Henderina Cleopatra Ati, S.Pd. Ajay Ronaldo Mone, S.H. Josefina Chandri, S.Pd. Febrianus Gunawan Ngata, S.H. Redemptus Defrento Naimnule, S.Pd. Patrico Firmansyah Chandring, S.H. Yogi T. Tevi, S.Pd. Gregoria Yasinta Manur, S.H. Arnaldo Dos Santos Pasos, S.Pd. Yeremia Patrice Fangidae, S.H. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Patricius Eka Putra Trikora, S.Pd. Demianus Timlaku, S.H. Christine A. Ismail, S.Pd. Alexander Hedwig Raja Atta, S.H. Dian Cynthia Teti, S.Pd. Ningrum Hijriani Rahman, S.H. Elizabeth T. Mai, S.Pd. Kelvin Manuel Juang, S.H. Amelia C. L. Umbudeta, S.Pd. Marcelinus Osias Kase, S.H. Clementia Natalia Hayati Kabelen, S.Pd. Arta Yuda Adu, S.H. Redemptus Taito, S.Pd. Jeslina Agustina Ratu Uju, S.H. Yeah.
Danuar Philips Lukuaka SH, Lydia A. E. Nenometa SPD, Yuren Sama Omega Nale SH, Realina Wangkung SPD, M. Febri Milens B. Amnifu SH, Nonci Mirna Bana SPD, Satria Elisa Putra Sunbanu SH, Iren Mehakati SPD, Wenceslaus Stefa SH, Program Studi Pendidikan Matematika Suryani Rambu Justiksia Jakadana SPD, Jovan Alexander SH, Yermia Kolan SPD, Yohanes Ngeri SH, Mariana Orselin Masi SPD, Adi Donald Yakob Baba SH, Program Studi Pendidikan Biologi Hermince Loda Anamiha SPD, Bagian Hukum Administrasi Negara Yohana Triskawati SH, Amran Benyamin Pa SPD, Josefa Ethelreda Mali SH, Leonard Afrido SPD, Yisri Norlia Benu SH, Gresia Adela Saputri SPD, Yulianti Safinas SH, Sterli Melani Sisilia Labati SPD, Yonasia Lastika SH, Maria L. Ko SPD, Bagian Hukum Acara Anggini Dada Gole Lenes SH, Dina Melani Sekoni SPD, Vincentius Rau SH, Maria Arfi Jehamin SPD, Yosua Alejandro Adu SH, Marcel Takesan SPD, Yusuf Antonius Vina SH, Christian Poku Konda Mesa SPD, Yermi Edison Mandala SH, Dorce Harsiana Toy SPD, Bagian Hukum Internasional, terakhir dipanggil Epifanius Yuderman SH, Program Studi Pendidikan Fisika Julia Sandra Dangu SPD, Dekan dan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum disilahkan kembali ke tempat. Maria Magdalena Inatokan SPD. Selanjutnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, kami mengundang Dekan dan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik untuk menempati podium bagian barat. Periode ini Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik meluluskan 339 sarjana. Francisca Ferlita Ina SPD, Regina Numa SPD, Maximilian Kapul SPD. Program Studi Ilmu Administrasi Negara pertama dipanggil Maria Alfiana Delima Esos. Program Studi Pendidikan Kimia Sisilia Ersita Nahak SPD, Marlise Yaniarti Detan Esos, Sirilia Solina Idan SPD, Maria Norlince Dapa Esos, Krisanti Agustina Niga SPD, Elizabeth Ursula Mayang Sari Esos, Stefania Yani Seran SPD, Maria Sisilia Sialonga Esos, Susanti Wondo SPD, Yosefina Febriani Ramut Esos, Ancita Hambaron Ranja SPD, Safika Rahmat Esos, Virgilia H. Piretukan SPD, Angela G. Priscilia Mbupu Esos, Maria Sulasti Ali SPD, Yohana Divalni Hali Esos, Rosita Elizabeth Inanini SPD, Bernadetta Resa Esos, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jacqueline Arini Salirik SPD, Maria Sriani Martins Esos, Inang Ananda Karaing SPD, Evariska Elfrida Diani Esos, Floria Lucia Bani SPD, Halmia Esos, Erniyati Maria Kosat SPD,
Mevi Yaisabela Kaismetan Esos, Marcelina N. B. Jelamat, S.Pd., Johanna Bendelina Putri Jehadut Esos, Maria Emilia Santi, S.Pd., Servina Yunita Lin Esos, Carolina Nelsi Salut, S.Pd., Dian Andini Putri Esos, Maria Marcela Maya Kabu, S.Pd., Telda Iranti Lelang Mail Esos, Lulinda Lili, S.Pd., Odorika Udistia Buderiwu Esos, Leonardo Edwin Lota, S.Pd., Lydia Kurniawati Esos, Maria Angelina Pau, S.Pd., Desinta Risti Angeli Sine Esos, Adriana Pedabulu, S.Pd., Esra Jeffrido Bisilisin Esos, Carmeliana Lalu, S.Pd., Windy Madriani Pah Esos, Ladislaus Yudi Trogala, S.Pd., Melania Tawa Esos, Yulia De Jesus, S.Pd., Maria Mita Rosadi Mane Esos, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Maria Josefa Sintia Kasa, S.Pd., Marina Merianti Naitasi Esos, Caroline Derici Botoor, S.Pd., Christina Elfrida Sani Esos, Maria Getriana Ensi, S.Pd., Rahmatia Muhammad Amang Esos, Maria Elvina Ujus, S.Pd., Ifoni Widya Runesi Esos, Ardi Sujana Abbas, S.Pd., Imelda Katrida Fernandez Esos, Maria L. Rai, S.Pd., Hairunisa Dwi Fatima Sikam Esos, Rifaya To, S.Pd., Maria Teresia Yuliana Goa Esos, Mayela Natalia Tahu, S.Pd., Teresa Gracia Inakonta Sadipun Esos, Priska F. Salu, S.Pd., Juwita Sandrima Kariam Esos, Safira Lydia Mahmud, S.Pd., Rola Angelina Nokas Esos, Lingkang Letodan Masa, S.Pd., Mariana Magdalene Amalo Esos, Cornelia Ose, S.Pd., Satarina Genoveva Sarion Esos, Maria Ratu R. Rosari B. Bala, S.Pd., Marlin Misa Esos, Rinaldis Don, S.Pd., Bella Persilia Kirana Telik Esos, Marice Natonis, S.Pd., Sargi Sianko Esos, Angelina Susana Umbu, S.Pd., Maya Hendrawati Ulu Esos, Gerin Daimon Baun, S.Pd., Julius Aldrian Naging Sogebuli Esos, Eviana Walton, S.Pd., Clarencia Asisi Nama Esos, Benedicta K. Manggape, S.Pd., Yufnenci Sanang Esos, Vandra Rista Ningsi, S.Pd., Jenny Wirene Lada Esos, Febronia Merlin K.S. Nube, S.Pd., Yosep Erdin Magung Esos, Richard Ndun, S.Pd., Miltiades Dionysius Oetpah Esos, Program Studi Pendidikan Sejarah, Maria Margareta Tewo, S.Pd., Elisa Margareta Mbatu Esos, Johanna Maria V. Funai, S.Pd., Fergiansia Adi CHP Kalake Esos, Robertus Dewa Wutun, S.Pd., Octavianus Sanchez Esos, Hendrina Nis, S.Pd., Fridolin Gerald Gotori Esos, Beatrix Maria I. Eko, S.Pd., Urianches Umbu Kalindi Esos, Magdalena Buku Keban, S.Pd., Clementino Adi Ginarto Esos, Mia Mira Bula, S.Pd., Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis, Maria Dolorosa Astriani Syukur S.Ab., Maria Steviana Letek Keban, S.Pd., Andrea Magdalene Detan S.Ab., Mardiana Beko, S.Pd.,
Immaculada Araujo Simenes SAB. Adi A. Nenosaet SPD. Evinia Modesta Bolo SAB. Yandri Pitai SPD. Putri Wulan Sari Suparno SAB. Alexandria Derici Nenis SPD. Putri Tamariska Abineno SAB. Lisnalia Kewa Solot SPD. Zola Graciani Taibeno SAB. Desi A. Boimau SPD. Yenirut Boy Betty SAB. Martina Agnes Rada SPD. Neltidis Jemita Sajul SAB. Doleni M. J. Selan SPD. Panji Wijaya Santoso Ufi SAB. Yorni Natonis SPD. Ravenska Erens Banunaek SAB. Ava Suryani Oematan SPD. Julia Reynaldi Francisca Lasibei SAB. Antonius Legi Anoldi Sandur SPD. Neti Gerda Elma Apaut SAB. Maria A. Bidi SPD. Francisca Acik Darcin SAB. Elsie Nufrianti Tampani SPD. Stefan J. Resa Neolaka SAB. Marcelina Bulu SPD. Maria Francisca Bulu SAB. Andre Jefferson Beis SPD. Silverius Dayan Tomus SAB. Program Studi Pendidikan Geografi Lucianus Saverius Maku SPD. Stelin Wulandari Wake SAB. Inggit Larasati Uba SPD. Maria Meliana Farni SAB. Supris Boimau SPD. Winnie Widiarti Dorcas Rohi SAB. Claudia Aritati SPD. Venesia Clarita Tae Araujo SAB. Maria A. Kurnia Pulung SPD. Carolus Hardi Wikardi Lete SAB. Maria Claveria Poseng SPD. Efrit Sumanti SAB. Litwina A. Davista SPD. Christianus Lake SAB. Saverian Contardo Perini Soba SPD. Theodora Oniloban SAB. Scholastica Dua Bunga SPD. Aloysius Amasuba Mawar SAB. Hilda Gunda De Gagar SPD. Maria Megilina Langus SAB. Archangela Giriani Jawa Sogen SPD. Sania Tesalonia Kale SAB. Martina Nuriati Pejeng SPD. Kevin Banepa SAB. Eusabius A. Hasan SPD. Julsep Yarun Saudale SAB. Dolorosa Laurencia Hoar Clau SPD. Dea Gracelia Koten SAB. Meldi Boru SPD. Prastika Claudia Benson SAB. Yulia Santi Nirmala Mau SPD. Maria Trifoni Ida SAB. Joni A. Abang SPD. Sartika Sainudin SAB. Johannes Blasius Tefa SPD. Johannes Nicodemus Oki Silap SAB. Francisca V. Wiwin Jalu SPD. Eunike Emelinda Betty SAB. Selvius Tony Isak Semo SPD. Johannes Dio Galaxy Pen SAB. Raimundus Burgandi SPD. Program Studi Sosiologi Francisca Angeli Tefbana Esos. Priska Herlina Y. Leri SPD. Angelina Ratna Esos. Laurenciana Naim Nule SPD. Sulfiani Esos. Yuning Robinson Sae SPD. Maria Magdalena Gure Hurin Esos. Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan Joanna Christine Liunokas SPD. Ellen Dina Kila Esos. Maria Tanti Egriska SPD. Beatrice Juita Esos. Selvius Umbupati SPD. Maria Monica Flaviana Esos. Nurianto Lasa SPD. Maria Yasinta Wona Esos.
Gregorius Mau, S.Pd. Januari Dian Devista Sakbana, S.Sos. Meti Uchida Nomate, S.Pd. Febrianti Bano, S.Sos. Deni Yohanes Malo, S.Pd. Elsa Maria Cardoso, S.Sos. Sri Wahyuni Abdul Kadir, S.Pd. Taping Taro Agariang Haan, S.Sos. Ongki Lois Kase, S.Pd. Maria Densiana Nita, S.Sos. Indriani Rambu Desi Boru, S.Pd. Modesta Kalimoro, S.Sos. Sandria N. Nindung, S.Pd. Rili Siporang Giri, S.Sos. Digna Rada Bera, S.Pd. Marianus Arwan Bakrin, S.Sos. Program Studi Pendidikan Teknik Mesin, Martinus Yohanes Boimau, S.Pd. Ependus Supardi, S.Sos. Octavianus Tage, S.Pd. Remigius Gerardun, S.Sos. Agustinus, S.Pd. Andreas Reku Umbunggila, S.Sos. Mario E. Nahak, S.Pd. Octavianus Randu, S.Sos. Chris Rihikana, S.Pd. Ferdi Dida Elo, S.Sos. Jen L. Jada Tiri, S.Pd. Margarita Tamonop, S.Sos. Demetrius Z. Sesosera, S.Pd. Hubertus Pati Ojan, S.Sos. Yeremias Lakehodo, S.Pd. Melania Jehanur, S.Sos. Program Studi Pendidikan Teknik Elektro, Maria E. Diaz, S.Pd. Angelina Fetiayuni, S.Sos. Wahyu Restu Yuda, S.Pd. Francisca Ermalinda Mbindi, S.Sos. Ninda Restika Banamtuan, S.Pd. Febriani Martayani C., S.Sos. Elizabeth Kewa, S.Pd. Camila Betriana Kamaleng, S.Sos. Francisca Febriana Seran, S.Pd. Rosalia Analolon Huler, S.Sos. Wilhelmus Pasca Rajaguru, S.Pd. Nicola Nurtina Anasanur, S.Sos. Susanti Nawarti, S.Pd. Yuninto Saraningsi Umburei, S.Sos. Penista Gambe, S.Pd. Eleonora Sariamat, S.Sos. Marianus Dupa Loba, S.Pd. Yosefa Hinang, S.Sos. Teresia Elvindana, S.Pd. Maria Wura Wuri Octaviana Abuk, S.Sos. Mario Octavianus Kolo, S.Pd. Program Studi Ilmu Politik, Gaudensius Apul Siong, S.I.P. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Maria Marcelina Mone, S.Pd. Gerardus Mayela Rambak, S.I.P. Maria K. Masinlei, S.Pd. Ferdinandus Renaldo Jelahu, S.I.P. Saryati Ina Sogara, S.Pd. Marieta Francisca Tuga, S.I.P. Immanuel H. Leba, S.Pd. Joseph Rivaldo Nitu, S.I.P. Miltiades Kartiba, S.Pd. Elizabeth Viani Dais, S.I.P. Christine Agustina Hendrik, S.Pd. Franciscus Fendi Nardo, S.I.P. Purwati T. Alelang, S.Pd. Heribertus Sora, S.I.P. Devita J. Koanak Sinlae, S.Pd. Ferry Tati Sunyanti, S.I.P. Serli M. Benu, S.Pd. Pascalina Mariani Dwi Putri, S.I.P. Adrianus Detan, S.Pd. Rivaldo Fiera Do Amaral, S.I.P. Verlin P. Tafui, S.Pd. Neldi J. Beis, S.I.P. Bernadette Renita Ikis, S.Pd. Encilia Tuku, S.I.P. Devita Purnawati S. Besi, S.Pd. Arto Dipu Dapu, S.I.P. Franciscus Buto Hera, S.Pd. Mariano Seda Tani Lalu, S.I.P. Adi Markus Ebi Kawa, S.Pd. Frandrio Betty, S.I.P. Maria Amelia Faut, S.Pd. Program Studi Ilmu Komunikasi,
Angelina Mbupu S.Ikom. Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Arnoldus Nambut S.Pd. Orlando N.D. Napu S.Ikom. Christian Ferianto Lobo S.Pd. Eurosius Rada S.Ikom. Melkianus Hina Hambalewa S.Pd. Eugenia O. Adensilaro S.Ikom. Nur H. Tamal S.Pd. Fira Nenometa S.Ikom. Novia Ayu Puspita Kale S.Pd. Heriberta Tesi Jasmine S.Ikom. Rino Alexander Daud S.Pd. Ricardus Keko S.Ikom. Dioner Oyang Liunima S.Pd. Maria F. Sigarani Soba S.Ikom. Stanislaus Kopongbura S.Pd. Delila Marlinto S.Ikom. Diki Obetan S.Pd. Christina Alau Lopez S.Ikom. Petrus Uje Amanglewar S.Pd. Maria Rista Yohana Tumuk S.Ikom. Patri Y. Sila S.Pd. Devi Dia Ambarwati S.Ikom. Program Studi Bimbingan Konseling, Emilia Maria Terang Mistika Pap S.Pd. Maria Lilianti Tae S.Ikom. Onita K. Dana S.Pd. Jaifa Patimoa S.Ikom. Carolina T. Takut S.Pd. Elvira Leonita Taka S.Ikom. Maria Perada Wutun S.Pd. Maria Lydia Uju S.Ikom. Innocentia Sako S.Pd. Alexandro Baltasar Asa S.Ikom. Elfrida Liliosa Senyum S.Pd. Augedensia P. Rera Sareora S.Ikom. Maria Triputri M. Hibur S.Pd. Yulfri Nandayani Tanesip S.Ikom. Maria Christina Deo S.Pd. Yeniken Isabella Katarina S.Ikom. Rosalia D. Sadia S.Pd. Adrianus Ahad Celi S.Ikom. Mariani A. Dolutasaeb S.Pd. Bernadetta M. Kartika Sari Bene S.Ikom. Devian Clarissa Jeruga S.Pd. Yanastasia Maya Teva S.Ikom. Vincencia M. Makmur S.Pd. Jovna Adrian Boru S.Ikom. Angelina Imelda Foni S.Pd. Antonius Tedirikus Usboko S.Ikom. Ana Maria Patricia Gara S.Pd. Dona Clara Rosalin Lumba S.Ikom. Angelita Ariska Aiktukas S.Pd. Surya Ramadan Jati S.Ikom. Maria O. Santur S.Pd. Alicia Antonio Soares S.Ikom. Hernimala Anggong S.Pd. Aprianti Anina D. Carvalho S.Ikom. Program Studi Pendidikan Luar Sekolah Dwi Alia Rahma R. Kurnia S.Pd. Terakhir dipanggil Risaldi Melody Ngeong S.Ikom. Cendi I. Tameon S.Pd. Dekan dan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik disilakan kembali ke tempat. Marianti K. Taneo S.Pd. Dolfianus A. Ola S.Pd. Lazarus Penlak S.Pd. Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Stefania Lucia Wetiwolo S.Pd. Filipa C. Bandut S.Pd. Apriliana Genoveva Nahak S.Pd. Carolina A. De Lawas S.Pd.
Priscilia L. Selan, S.Pd. Arni A. Rensi Natonis, S.Pd. Rosalinda Taninas, S.Pd. Maria Marcelina Kosat, S.Pd. Endah Wayuni Susang Holbala, S.Pd. Serli Kiki Boy Lanata, S.Pd. Oktaviana A. Fatin, S.Pd. Dian Novita Seran Naivio, S.Pd. Ningsi Sara Stoinbala, S.Pd. Agris F. Kiak, S.Pd. Stefania N. Bete, S.Pd. Terakhir dipanggil, Maria G. Hoartaek, S.Pd. Dekan dan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dipersilakan kembali ke tempat semula. Persembahan lagu Doa Anak Negeri oleh paduan suara mahasiswa undana Bella Kantare. Thank you.
Selanjutnya, Fakultas Sains dan Teknik. Kami mengundang Dekan dan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Sains dan Teknik untuk menempati podium bagian barat. Selanjutnya, Fakultas Pertanian. Kami mengundang Dekan serta Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Pertanian untuk menempati podium bagian timur. Periode ini, Fakultas Sains dan Teknik meluluskan 343 sarjana. Program Studi Teknik Sipil, pertama dipanggil Mary Grace A. Gaut ST. Periode ini, Fakultas Pertanian meluluskan 168 sarjana. Program Studi Agribisnis, pertama dipanggil Maria Sultritrin Karni Bagong SP, Lisbeth Natasha Daumanu ST, Cynthia Kasmarani Sumbi SP, Elza Marlina ST, Dina Lorencia Dewi Lorok SP, Febronia Karlina Pantur ST, Melania Imelda Eilanor SP, Maria Francisca Besituba ST, Verini Oktaviani Mon SP, Tika Anjariswa Labinte ST, Natalia Jedo Barekhewen SP, Paulina Clarita Manek ST, Tekla Maria Beto Sogen SP, Yakobus Jatang ST, Petsi Tesalonika Jomiha SP, Magdalena Sofiani Vera Endik ST, Agilia Keltris Olandri Seli SP, Thomas Kurnialdi Baeng ST, Alberto Ritonga Agung SP, Program Studi Teknik Mesin Helga Yovita Lasta ST, Harvey Adi Prima Adu SP, Tri Ramadhani Pardiono ST, Fitriani Priscila Lekama SP, Basilius Loyola Fenika ST, Rosdianti Hasim SP, Yegar Sahaduta ST, Valeria Nia SP, Rana Teofilus Yudea Della Vega ST, Maria Daota SP, Julian Martin Maubila ST, Marcelina Kewaboli SP, Adeltia Agustina Indri Lasi ST, Sancelia Aprita Hadi SP, Rizal Fernando Moi ST, Adel Lomina Bunda SP, Dedi ST, Cecilia Quinta SP, Esti Sayuna ST, Ebi Srianti Rato SP, Franciscus Angelinus Lelo ST, Fabiola Jemunut SP, Aprianto Kaito Kuta ST, Indri Terens Tanone SP, Jufrianus Avenahak ST, Filipa Monica Mbelo SP, Rahmat Ibrahim Muhammad ST, Herlina Oliva Ica SP, Christoforus Tamonop ST, Eufrasian Demung SP, Johannes Jami Manu ST, Firminus Eki SP, Oksen Datu Rengu ST, Maria Yulita Endang SP, Nehemia Nome ST, Habalomi SP, Lederson DT Selan ST, Teresia Diro SP, Hengki Hambapulu ST, Mario Octavianus Nangge SP, Program Studi Teknik Elektro Michael Laderai Simanulang ST, Berenika Odalia Filda SP, Viani Rosana Teva ST, Franciscus A. Pasani Nanggur SP, Alfian Himawan Pratama ST, Sauda Anwar SP, Virginia Seliati Mei ST, Paulus Gajawadu SP, Elizabeth Tiromido ST, Francisca Yunita Brini SP,
Rinaldi Junu Zakarias ST, Chris A. Neonane SP, Gregorius Sangaola ST, Eriko Adi Putra Senai SP. Program Studi Matematika, Gabriel Lulihada Esmat, Hiski Soinbala SP, Beatrix Da Silva Ayu Madur Esmat, Teresa Widayanti Tea Malo SP, Katarina Clotilde Gasul Esmat, Wiwin Herlina Beak SP, Ci Manu Esmat. Program Studi Agroteknologi, Alfonsa Vita AKW Marapati SP, Bernardinus Legimin Esmat, Yuliana Pora Dakunya SP, Alfonsus Andelo Esmat, Ignatius Arnoldus Dakunya SP, Timoteus Evantri Junorton Esmat, Sarlin Gidaltit Mano Maoni SP, Maria A. Balaweling Esmat, Gresen Siana Teme SP, Yusri Sari Lakbeh Esmat, Erminilda Fatmawati 2 SP, Demetriana Kolo Esmat, Francisca Pascalia Bria SP, Edwin Solet Esmat, Melanius Angi Bota SP, Erni Sabu Esmat, Afriana Bengantupen SP, Aplonia Dima Esmat, Wilfrida Bukivan SP, Yani Marliana Taimnanu Esmat, Rosalia Mega Roswita Marut SP, Stefani Angela Devina Bere Esmat, Gema Galgani Kewa Karangora SP, Trifosa Bureran Esmat, Veronica Munde SP, Yunianti Waduwila Esmat, Mirnawati Nuraini SP. Program Studi Biologi, Florencia Purnawati Setia SSI, Maria Claudia Pareira Berek SP, Charlie Jenis SSI, Rosa Dalima Safrin SP, Putri Patricia Aju SSI. Gema Galgani Oselaga SP, Petrus S.C.A. SSI, Merti Yuvita Mnir SP, Sandi Stefani Taroci Benu SSI, Martinus Erwin Brianahak SP, Delsiana Natalia Lede SSI, Anastasia Milenia Mako Uspinit SP, Mary C. Pinis SSI, Amalia Daiman SP, Melinda Atok SSI, Petrus Leo Agung Bili SP, Yumiati Malo SSI, Calvin Dewa Dato SP, Sriwantu Istifani Dano SSI, Ricarlos Dou SP, Stefani C. Tandi SSI, Marceliano Sumantura SP, Maria Sofia Sengkoen SSI, Sarah Banik SP, Alfredus Darmo SSI, Roslina Lauru Todu SP, Umi Sakina Sailantokan SSI. Program Studi Kehutanan, Hildegardis Dahut Eshut, Bonavasia Anita Pada SSI, Aquilin Clarissa Jelita Weanai Eshut, Viviani Penumoi SSI, Yunto Butung Eshut, Maria G. Banunaek SSI, Saprita Nuari Putri Eshut, Maria Kasilda Longawini SSI, Mariana Ndohi Marambameha Eshut, Intan Maharani SSI, Barbara Yunita Leki Eshut, Agnes Rasa SSI, Ofliani Yeni Sanrina Tabana Eshut, Alfonsus Randi Nairani Egot SSI, Maria Manggiasi Meodue Eshut, Michael Jackson Danggalimu SSI.
Restu Andriani Tonak Eshut, Antoneta Magdalena Sailana SSI, Albert Dwianto Ruku Eshut, Dorlince Mela SSI, Ayu Yunita Fatutuan Eshut, Desianti Putri Homa SSI, Anselaus Pehan Peran Eshut, Jessica Angelina Rame SSI, Christoforus Trilias Nadison Eshut, Vini Noviantika SSI, Marta Tri Noviana Amadoren Eshut, Serafina Naim Nanu SSI, Frederick Reynardus Naiheli Eshut, Kaciana AM Banunaek SSI. Terakhir dipanggil, Yakobus Tamu Ama Eshut, Derlin Christine Natali Zakarias SSI, Saturnino Paceco SSI. Dekan serta Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Pertanian disilakan kembali ke tempat. Villa Dolfia Mangma SSI, Fania Dava SSI, Abiezer Boni Getty SSI. Selanjutnya, Fakultas Peternakan, Kelautan, dan Perikanan. Kami mengundang Dekan serta Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Peternakan, Kelautan, dan Perikanan untuk menempati podium bagian timur. Jeli D. Upu SSI, Yesti Marcelina Nitbani SSI. Periode ini, Fakultas Peternakan, Kelautan, dan Perikanan meluluskan 114 sarjana. Program Studi Peternakan. Pertama dipanggil, Tadeus Octavianus Welin SPT, Angritina Bangu Rede SSI, Hardiman Saba SPT, Welmi Mariani Eli Manave SSI, Yuliana Greselda Yosef SPT, Novi Patmira Tano SSI, Francisca Daria Maing SPT, Septi Gembirani Babis SSI, Teresia Priska Woka SPT, Emilia Wahagening SSI, Salvador Akma Gonsalves SPT, Novita Kause SSI, Marcio Daud Xavier Lapuisali SPT, Dinanisa Biaf SSI. Program Studi Fisika, Jacqueline Carla Fudikoa SSI, Rosalia Atriwidi SPT, Nonfa Masica Patricia Tosi SSI, Petrus A. R. Ngongo Kalumbang SPT, Eufrasia Sergiana Semidi SSI, Vincenzio da Paulo Wolo SPT, Isabella Siti SSI, Christine Marina Lina SPT, Vira Toi SSI, Sonyati Yublenti Natun SPT, Ronaldo Devino Geronimo SSI, Carolina Angelis Dedok SPT, Martini Kase SSI, Irene Mboa SPT, Rana Rani SSI, Adelviana Sonya SPT, Martelda Natbais SSI, Hangri Arihi SPT, Mega Juilda Runesi SSI, Jesse Regina Elo SPT, Jeki Nesi Onisius Tamonop SSI, Miriam Ridice Toaf SPT, Friska Novita Bunga SSI, Mario Saturninus Kuroma SPT, Marni Yevli Maa SSI, Yosep R.N. Ratrigis SPT, Ersi Yumilia Tamu Ina SSI,
Theophilus Adolphus Milo SPT, Petrus Pasole SSI, Wempi Boimau SPT. Program Studi Kimia, Yohanista Deviana Kellen SSI, Umaya Soana SPT, Stefani Valdanita Ivoni Keraf SSI, Yohana Natalia Lurukseran SPT, Monica Farani Ubarido SSI, Serli Misa SPT, Wendelina Arkangela Ati SSI, Farida Dusu SPT, Yolanta Dopo SSI, Tresiana Nena SPT, Maria Febrilita Lamanepa SSI, Julius Kota SPT, Yovita Susana Hainail SSI, Helmi Rambunewa SPT, Maria Francisca Nua SSI, Agustinus Avenpa SPT, Lucia Cerliana Setia SSI, Jemri Orianto Saefatui SPT, Novi Tritanti B. Soares SSI. Program Studi Budidaya Perairan, Luciana Gratiatri None Banase SPI, Angelin Clarita Ananda Tanggu SSI, Angeli Pabala SPI, Yelen Trivena Neolaka SSI, Wilhelmus Alvarianto Leven SPI, Dau Densiana Bere SSI, Victoria Enita Yulia SPI, Ade Irma Rambu Kareri SSI, Maria Carolina Mbiking SPI, Aprilia Rilda Trisna Dasul SSI, Fitria Putri Ramadhani Abu Bakar SPI, Mutiara Eka Panuti Rihipati SSI, Beatrix Neumann SPI, Olimpia Yanita Anul SSI, Lasi Alfridon Bani SPI, Fania Cariskang Gadas SSI, Martina Demi SPI, Justina Mengetibo SSI, Edita Rum SPI, Crescencia Marlina Nona SSI, Yakobus Afrianto Suhardin SPI, Erna Wende Mai Kamang SSI, Fabianus Nahak SPI, Mercy Ndaingana SSI, Anissa Asida SPI, Angela Kurniati Aprisila SSI, Ananias Manoh SPI, Yohanes Nahak SSI. Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Etavina Madelinte Maure SPI, Jeki Umbu Kapal SSI, Agustina Evi Susanto Malau SPI, Clara Siemima SSI, Maria Alejandra Danut SPI. Program Studi Ilmu Komputer, Fiona Papaja Eskom, Maria Monalisa Sunbanu SPI, Igusti Agung Ayu Putri Paramita Eskom, Felisa Isindia Hamin SPI, Martinus Minggu Eskom, Kristina Koli SPI, Yohanesta Densiana Nake Eskom, Jusinta Florencia Lili SPI, Dionisia Tausila Eskom, Herkilianus Iku SPI, Fajar Subiantoro Eskom, Konstantia Ana Maria Dolu SPI, Vincenza Septiani G. Rajo Eskom, Sadrak Umbu Turupaita SPI, Yandris William R. Octavianus Eskom, Nor Aisyah Adnan SPI, Ancilus Erwinalis Kolo Eskom, terakhir dipanggil Herli Nelcinopus SPI, Dani Brahmantio Andreas Tei Eskom.
Alexius No Eskom, Betaria Berlian Asmoro Eskom, Dekan serta Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Peternakan, Kelautan dan Perikanan, disilakan kembali ke tempat. Maria Delviana Fahik Eskom, Dikna Vincentia Sue Eskom. Selanjutnya, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Kami mengundang Dekan serta Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Kesehatan Masyarakat untuk menempati podium bagian timur. Natalia Da Costa Fatima Eskom. Periode ini, Fakultas Kesehatan Masyarakat meluluskan 160 sarjana. Bidang Peminatan Epidemiologi dan Biostatistik pertama dipanggil Roni Samuel J. Putra Ratu Kore SKM, Yohanes Leonardo Paji Huko Eskom, Firanggi Sianke Rina Adelia Benu SKM, Ricardus Saverius Lau Eskom, Clareta Monica Octaviane Teja SKM, Erlangga Pramana Putra Eskom, Hafaf Lutfianti Sani SKM. Program Studi Teknik Arsitektur Semiandri Lukas Ahalfani SArs, Kurniawati Melinda Benu SKM, Cindy Natalia Buani SArs, Adriana Putri Boimau SKM, Abraham Molei SArs, Francelina Ivanti Sauda SKM. Program Studi Teknik Pertambangan Crescenciana Sojo ST, Merlin Namu SKM, Fauzi Rahman Said ST, Elisa Fanti SKM, Andrew Gabriel Ivantri Simarmata ST, Jevani Esu M. Kapitan SKM, Benedicta Irenia Nataza ST, Yulianti Febrina Ledamalo SKM, Octavia Tafuli ST, Anglika Sartika Remi Jawa SKM, Justina Betemanek ST, Gabriela Da Costa Simenez SKM, Willem Lado ST, Fatima Dewi SKM, Rafli Dayance Tanaku ST, Mercy Abigail SKM, Martino Noldiando Doniman Tamat ST, Angelina Metkono SKM, Wilhelmus Jerion Latuan ST, Olfiana Reni Ina SKM, Dionisio Tegar Soares ST. Bidang Peminatan Administrasi Kebijakan Kesehatan Selvia Konga Naha SKM. Terakhir dipanggil Yenita Keriapi ST, Siawawi Dwian Pramono SKM, Dominika Priskasu SKM, Francisca Pande Taipa SKM. Dekan dan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Sains dan Teknik disilahkan kembali ke tempat. Suci Minarti SKM, Sri Hartanti Masneno SKM. Selanjutnya, Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan, kami mengundang Dekan dan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan untuk menempati podium bagian barat. Jerry Yusuf Buitlena SKM, Armince Deborah Mila SKM, Dian Arifianti Syafitri Roja SKM, P.
Periode ini, Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan meluluskan 69 sarjana. Program studi pendidikan dokter pertama dipanggil Jessica Delicia Alo Esket. Bidang peminatan gizi kesehatan masyarakat, Virgine Angelina Tinggogoy SKM. Sita Anggenela Dupe Esket. Hendrika Yuniartin Ganis SKM. Rian Arnold Ethelbert Esket. Anggi Florensa Tene SKM. Igusti AP Arya Wirawan Esket. Ambrosia Aventi Pidor SKM. Ricky Albert Lerik Esket. Reinsan Kakamone SKM. Febela Dian Willy Giza Esket. Puspita Amelia Kala SKM. Irmanuela Sia Esket. Muhammad Rifki Rifandi SKM. Fatih Abdullah Esket. Cynthia Claudia Monica Werwin SKM. Maria Melenia Bobo Esket. Violeta Girlani Elizabeth Raruk SKM. Faldi Aditya Ngulu Esket. Wehel Mince S. Cantika Dasi Muda SKM. Junior Ticha Tanesip Esket. Triputra Alpriat Nale SKM. Henry Franklin Johannes Esket. Foni Saubaki SKM. Angel E. Yubertina FB Kote Esket. Femi Bendelina Lujiwadu SKM. Rifka Anissa Fahri Esket. Maria Francisca Yosefania SKM. Jose M. Vivaldi Esket. Bidang Peminatan Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja, Ardian S. Leki SKM. Cindy Anna Maria Kehilau Esket. Maria Sahra Keron SKM. Muhammad Helmi Alvin Esket. Agustin Novembriani Jawa SKM. Akiko R. Kartika Subroto Esket. Mardianti Yemima Lende SKM. Katarina Febrianti Nagur Esket. Crispianus Yertis Supriyono SKM. Anastasia E.R. Sumbayak Esket. Maria Cynthia Karisa Ojan SKM. Matthew A. David Matulesi Esket. Yufliati Yuliana Lona SKM. Deborah M.I. Sidauruk Esket. Cynthia Lebaleo SKM. Miftahul Huda Esket. Maria Wendelina Dian Salombre SKM. Elizabeth V. Kristiani Raing Esket. Januar Daud Namo SKM. Imade Dwi Haryadi Swastika Esket. Merlinda Veo SKM. Program Studi Pendidikan Kedokteran Hewan, Maria Reynaldis Listiani Hoda SKH. Indri Monica R. Jata SKM. Helbi Frani S. Mesak SKH. John Christison Baitanu SKM. Natalia Putri Melani SKH. Emmanuel Dapa SKM. Vivaldi A.S. Han SKH. Jamesis Fernaldo Octavia SKM. Florante Maria Nenga SKH. Bidang Peminatan Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Perilaku, Gonsalvina Dua Sareng SKM. Reza Octavianus Aditya SKH. Uli Arta Tampu Bolon SKM. Windra Triven Benu SKH. Deslin Jaraliwe SKM. Berkmans Nikolan Strisonkoa SKH. Marina Adelaida Bokondetu SKM. Terakhir dipanggil Nirmala Aisa Madi SKH. Cecilia Sumiati Bili SKM. Clara Maria Gabriela Keban SKM. Miko Pereira SKM.
Dekan dan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan disilahkan kembali ke tempat. Yerli Nikseleri Ramli SKM. Selanjutnya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kami mengundang Dekan dan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk menempati podium bagian barat. Maria Imakulada Saku SKM. Periode ini, Fakultas Ekonomi dan Bisnis meluluskan 172 sarjana. Program Studi Ekonomi Pembangunan, pertama dipanggil Farida Ayu Lestari, SE. Jonario Talaen, SKM. Yelsi Fatu, SE. Program Studi Psikologi, Katrin Claudiandun, SC. Anisetuf A. Ayu W. Wasonono, SE. Sofia Nugahita Poke, SC. Meilani Minarti Muskanan, SE. Sandri Martin Tadu, SC. Laurensiana Sarina Jajok, SE. Yolanda Mbolik, SC. Elizabeth Galdiana, SE. Ida Ayu Yolandi Putri, SC. Stefania Filiana Nabu, SE. Gloria M. Claren Noah, SC. Maria Novianti Nahak, SE. Andrea Mesah, SC. Helmi F. Taopan, SE. Tengah Araminta Nadia Riwukaho, SC. Antonia Cecilia CH Kanunang, SE. Rizky Nuraini Abdullah, SC. Agustina Muti, SE. Desideria Mulia Mercedes Kudus, SC. Remigius Dula, SE. Maria G. Renggu Srikandi Tama, SC. Maria Elsiana Mawung, SE. Aditya Kusuma Ardana, SC. Femilia Kasihani, SE. Maria Oktaviana Luan, SC. Program Studi Akuntansi, Justin Aprilia MBO, SAK. Fabiana Maria Adeledis Noanau, SC. Yesenia Ayu Luiseran, SAK. Terakhir dipanggil, Luciana Milenia Manehat, SC. Clarita Prasa, SAK. Paulina Dikta Isu, SAK. Peregerin Jessica Bria, SAK. Dekan serta Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Kesehatan Masyarakat disilakan kembali ke tempat. Maria Primavita Nahor, SAK. Widya Marleni Seran, SAK. Oktavianus Nugroho Tahun, SAK. Yabes Edison Nesim Nasi, SAK. Giane Tifanilium Lakindima, SAK. Christina Natalia Parera, SAK. Yuliani Milenia J. Letek Lamak, SAK. Ronaldi Liu, SAK. Divani O. Natali Lakapu, SAK. Junita Agrani Amtiran, SAK. Alexandro J. Magi Kongen, SAK. Marianus Palo, SAK. Patricius Dudeng, SAK.
Yolenta Sonia Mauluma SAK, Yuliana A. Laos SAK, Patrick Rinaldi Kuji SAK, Clementina Yoyasinta Jenny SAK, Stefani Miranda Renata Saek SAK, Jemima A.H. Mangi SAK, Martida Haida Guntur SAK, William Zakarias Yohanes Deo SAK, Venantius Renaldi Hana SAK, Firani Chartika Dano SAK, Yonatan S.E. Benufinit SAK, Jordan Rivaldi Makoni SAK, Adeli Afeo SAK. Program Studi Manajemen Litwina Frederika Angelia Berek SM, Ivani Susanti Pasole SM, Maria Evangelina Fahik SM, Sabina Awi Taji SM, Edelvina Listanti Dedu SM, Ewaldina Helmina SM, Maria Kristiana Fatika Talan SM, Maria Adelaide A. Juang SM, Raju Dharma Dinata SM, Eunike Wilhelmina Bolang SM, Silveria Veneranda Wasoboro SM, Maria O.M. Gute Asan SM, Diana Maria Freitas SM, Margaret Patricia Bau SM, Adelia Odela Tae SM, Maria Meitania Seleman SM, Alda Putri Melaning Gili SM, Maria S. Siga Dereng Keitimu SM, Aldeta Bale Doto SM, Elkana Giovanni Loe SM, Ricky Richard Bari SM, Maria Desi Derata Idu Oe SM, Antonio Fernando Kali SM, Widiawati Ningsi SM, Richard Umbu Denagaba SM, Hanif Adi Nugroho SM, Restituta Ega Martiningo SM, Sania Apriliang Gili SM, Tessa Marini Rohikani SM, Dea Moi SM, Maria Selviani Mali SM,
Priska Natalia Masasoba SM. Maria Inviolata Resi SM. Stefanus Beda SM. Irene Veto Nubatonis SM. Carla Maria Ifonia Kolo SM. Elsi Boimau SM. Nimade Rida Reispati SM. Elizabeth Emma Kellen SM. Dan yang terakhir dipanggil, Febriani Ringo Langu SM. Rektor Profesor Dr. Dr. Hewan Max UE Sanam MSC, NIP 1965-0308, 1990-03-1013. Dekan dan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis disilahkan kembali ke tempat. Pemberian penghargaan kepada lulusan terbaik. Kepada wisudawan yang namanya kami bacakan, disilakan menempati tempat di depan. Lulusan terbaik pada wisuda doktor, magister, profesi, dan sarjana Universitas Nusa Cendana, periode pertama tahun 2023, sesi kedua. Pertama dipanggil, Sautroni Tuah Siagian ST, Fakultas Sains dan Teknik, Program Studi Teknik Mesin, lama studi 9 semester, IPK 3,92, predikat dengan pujian. Esther Belandina Tameno SKM, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, lama studi 9 semester, IPK 3,86, predikat dengan pujian. Christina Virginia Nince SPI, Fakultas Peternakan Kelautan dan Perikanan, Program Studi Budidaya Perairan, lama studi 9 semester, IPK 3,85, predikat dengan pujian. Walburga Filani Mutiara Hour, SP, Fakultas Pertanian, Program Studi Agroteknologi, lama studi 9 semester, IPK 3,82, predikat dengan pujian. Terakhir dipanggil, Katrin Talo Tahun SE, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Pembangunan, lama studi 9 semester, IPK 3,78, predikat dengan pujian. Pemberian penghargaan kepada lulusan terbaik oleh Insinyur Eston Funai didampingi oleh Rektor.
Insinyur Eston Funai, Wakil Gubernur periode tahun 2008 sampai 2013 Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rektor dan para lulusan terbaik disilakan kembali ke tempat. Persembahan lagu Doa Seorang Anak oleh paduan suara mahasiswa Undana Bella Kantare. Thank you.
Janji alumni diikuti oleh para wisudawan. Wisudawan disilakan berdiri. Pembacaan janji alumni oleh Saud Rudi Wasiagian, S.T., wisudawan dari Fakultas Sains dan Teknik, IPK 3,92, pendidikan dengan ujian. Janji alumni. Satu, bahwa kami senantiasa patuh dan taat pada negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua, bahwa kami senantiasa membentuk dan mempersiapkan diri menjadi dinamisator pembangunan. Tiga, bahwa kami senantiasa mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara Republik Indonesia. Empat, bahwa kami senantiasa setia dan loyal menjaga nama baik alma mater. 5. Bahwa kami senantiasa berkorban dan rela mempertanggungjawabkan setiap tindakan kami. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kami. Wisudawan disilakan duduk. Pidato wisuda oleh Rektor. Selamat sore. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve, Salam Kebajikan, Salam Bahagia. Bahagia harus, apapun kondisi kita. Yang saya hormati, Sekretaris dan Anggota Senat Universitas Nusa Cendana, Bapak Insinyur Eston L. Funai, MSI, Wakil Gubernur NTT periode 2008-2013, sekaligus juga sebagai Ketua Ikatan Keluarga Alumni FAPET. Kita tepuk tangan. Para guru besar yang saya hormati dan muliakan, para rohaniawan yang saya kasihi dan muliakan, Ketua Dharma Wanita Persatuan Undana beserta jajarannya, orang tua wali yang sangat berbahagia pada siang sore hari ini yang juga saya hormati. Last but not least, para wisudawan, wisudawati Universitas Nusa Cendana yang saya banggakan dan kasihi. Singkatnya, semua hadirin yang berkesempatan hadir dalam peristiwa yang membanggakan pada sore hari ini. Mengawali sambutan atau pidato ini, saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan penyertaannya kita dipertemukan dalam momen yang bahagia dan membanggakan ini. Wisuda periode pertama, sesi kedua tahun 2023 Universitas Nusa Cendana. Sebagai rektor, tentunya saya merasa bangga memimpin acara wisuda Doktor, Magister, Profesi dan Sarjana ini. Di hadapan kita semua terdapat 1.036 lulusan yang telah menyelesaikan studi mereka di Universitas Nusa Cendana dengan prestasi yang gemilang. Saya mengucapkan selamat dan ikut merasakan getaran-getaran kebahagiaan yang Anda pancarkan di gedung Graha Undana ini. Bahkan saya ikut terharu melihat derai air mata yang tidak saja diteteskan oleh para lulusan, tetapi juga orang tua dan wali. Hadirin yang saya hormati, Undana pada wisuda yang ke-131 periode pertama di tahun 2023 ini melepas 2.065 orang yang terbagi ke dalam dua sesi, masing-masing diikuti 1.034 dan 1.031 orang. 2.065 ini adalah jumlah yang terbesar yang pernah saya ikuti selama saya berada di Undana ini. Biasanya ada di angka 1.400-an, 1.500. Kali ini 2.000. Kita bersyukur bahwa para pimpinan, dekan, direktur pascasarjana, ketua program studi, bahkan seluruh dosen Undana telah berkomitmen untuk memperbaiki kualitas pembelajaran kita, sehingga lama studi mahasiswa lulusan kita semakin mendekati angka ideal. Kita beberapa waktu yang lalu melakukan evaluasi dan menemukan program-program studi tertentu masa studinya cukup panjang. Tapi saya berterima kasih kepada dekan WD1, Ketua Program Studi, Direktur Program Pascasarjana,
Tentunya melalui koordinasi Ibu Wakil Rektor Bidang Akademik, kita sudah berespon dan memperbaiki kelemahan yang ada. Kalau melihat jumlah yang ada, maka dari lulusan tadi, S1 berjumlah 2014 orang. 16 lulusan program profesi, 31 magister, dan 4 orang doktor. Dari segi gender, 739 adalah laki-laki. And you guess, 1326 adalah perempuan. Trennya stabil seperti ini. Perempuan akan mendominasi kita. Jadi hati-hati kita semua ini. Tidak berubah. Saya jadi WR1, sampai jadi rektor ini, perempuan mulai unjuk gigi ini. Jadi dari presentasi, laki-laki 36%, perempuan 64%. Secara keseluruhan, sejak undang-undang berdiri 1 September 1962 maksud saya, maka undang-undang telah meluluskan 83.252 orang. 83.000. Hadirin yang saya hormati, seiring dengan peningkatan kuantitas dan kualitas lulusannya, Undana terus berupaya melakukan perbaikan dan peningkatan mutu layanan tridharmanya. Di tengah suasana yang berbahagia dan berbangga ini, izinkan saya menyampaikan berita gembira bahwa Undana baru saja melewati proses reakreditasi institusi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Dan Undana mendapatkan nilai akreditasi baik sekali. Sebelumnya kita mendapatkan B dan kali ini baik sekali. Tidak berarti bahwa kita sudah yang terbaik, belum. Harus ada satu tahap lagi. Kita ingin sebenarnya Undana mendapatkan akreditasi yang tertinggi, yaitu akreditasi unggul. Namun ada satu poin yang kita belum bisa memenuhi itu, yaitu jumlah program studi terakreditasi unggul. Kita baru memiliki 3 program studi, yaitu peternakan, kedokteran hewan S1, dan profesi dokter hewan yang baru-baru kita dapatkan tahun lalu di akhir tahun. Kita masih membutuhkan 4 atau 5 minimal agar kita bisa menjadi unggul. Hanya ada di situ kekurangan kita untuk menjadi unggul. Dan oleh karena itu, saya yakin percaya para dekan, pimpinan pascasarjana, ketua program studi, mereka sudah sangat paham kita, bahwa kita harus berjuang keras untuk menggolkan minimal 4-5 program studi lagi, sehingga kemudian kita reakreditasi dan menjadi unggul. Dari jumlah kualitas SDM-nya sudah sangat bagus, sudah cukup bagus untuk masuk kategori unggul. Tapi hanya persoalannya di jumlah program studi unggul yang kita masih sebagian besar berada di B dan baik sekali. Kecuali 3 prodi yang saya sebutkan tadi. Di samping berita gembira tentang akreditasi ini, kita juga ikut bergembira dan berbangga dengan 7 orang dosen Undana yang di awal tahun 2023 ini berhasil mencapai jabatan akademik tertingginya, yaitu sebagai guru besar atau profesor. Mereka berturut-turut adalah
Profesor Dr. Dr. Hewan Anita Ina Rihideta, MSI. Gambarnya bisa dilihat situ dan Anda bisa lihat yang di depan itu orangnya mana. Karena ada yang belum tahu juga WR1 mana, bahkan rektornya sendiri juga mereka tidak tahu. Beliau guru besar dalam bidang kesehatan masyarakat veteriner. Yang berikut, Profesor Dr. Jeffrey Samuel Bale ST. Ini yang gayanya macam peragawan ini. Beliau guru besar dalam bidang rekayasa material FST. Yang berikut, Profesor Dr. Insinyur Denik Sri Krisnawati STMT, guru besar dalam bidang ilmu teknik sipil, FST. Yang berikut, Profesor Insinyur Dopi Roy Nendisa, MP, guru besar dalam bidang ilmu pemasaran agribisnis. Selanjutnya, Profesor Dr. Insinyur Marceline Jublina Ratu Uju, MSI, guru besar dalam bidang budidaya perairan. Yang berikut, Profesor Dr. Feby Odel Nitbani, SSI, MSI, guru besar dalam bidang kimia organik sintesis di FST. Dan yang terakhir, yang tidak penting, karena namanya ini yang paling penting, adalah saya sendiri yang ada di sini. Para wisudawan wisudawati yang saya banggakan, hari ini adalah awal dari perjalanan baru Anda dalam hidup ini. Mungkin ada yang akan melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, S1 ke S2, S2 ke S3, sementara yang lain akan segera memulai karir mereka. Mungkin menjadi entrepreneur atau mencoba bekerja di berbagai bidang. Jadi LSM, mencoba nasib untuk menjadi ASN walaupun tantangannya besar sekali, kuotanya sangat terbatas, bahkan sudah ada moratorium. Atau menjadi pekerja-pekerja mandiri lainnya. Menjadi petani milenial misalnya, why not? Pada wisuda yang lalu saya berbicara tentang potensi desa. Bagaimana sarjana memanfaatkan semua potensi yang ada di desa untuk membangun masa depan dan membangun bangsa ini melalui desa. Apapun pilihan Anda, ingatlah bahwa ilmu yang Anda peroleh selama masa studi di universitas ini akan selalu menjadi pondasi yang kuat bagi kesuksesan Anda di masa depan. Sebagai rektor, saya selalu menekankan para wisudawan tentang pentingnya lulusan undana menguasai kompetensi-kompetensi yang diperlukan di era abad 21 dan revolusi industri 4.0 ini. Sungguh, dunia telah mengalami disrupsi akibat kemajuan teknologi digital, termasuk teknologi artificial intelligence atau AI. Sebelum saya menjelaskan akan kompetensi-kompetensi yang perlu Anda kuasai, yang saya maksudkan tadi, saya akan mendemonstrasikan kecanggihan salah satu teknologi AI yang difungsikan sebagai chatbot, yaitu ChatGPT. Saya yakin belum semua mendengar ini atau pernah mencobanya. Karena saya sudah melakukan survei untuk itu. ChatGPT ini adalah model bahasa generatif yang menggunakan teknologi transformer untuk memprediksi probabilitas kalimat atau kata berikutnya dalam satu percakapan ataupun perintah teks. Intinya ChatGPT diluncurkan oleh perusahaan OpenAI pada November 2022
Belum terlalu lama, ini baru 3 bulan. Difungsikan untuk menjawab pertanyaan dan memberikan informasi. Kenapa ChatGPT ini kemudian menjadi viral, menjadi perhatian saat ini? Karena ChatGPT dikhawatirkan akan mendisrupsi berbagai peran, fungsi, bahkan peran pendidikan termasuk pendidikan tinggi. Dikhawatirkan juga mahasiswa akan menggunakan ini untuk melakukan plagiarisme yang smart. Dosen juga takut, termasuk saya, karena mahasiswa akan jauh lebih cepat untuk mengetahui informasi hanya dalam hitungan waktu menit. Dunia pendidikan, beberapa universitas bahkan sudah melarang ChatGPT ini untuk dipakai oleh mahasiswanya karena alasan-alasan tadi. Tetapi bagi saya dan beberapa ahli mengatakan bahwa ChatGPT ini juga menyediakan tidak saja tantangan dan masalah, tapi peluang yang bisa digunakan untuk kita, termasuk di dunia pendidikan. Yang penting adalah bagaimana kita melakukannya dengan menggunakan integritas dan dignity kita. Kita mengakses pengetahuan, tapi kemudian menerapkannya secara benar. Tidak dengan melakukan kecurangan atau plagiarisme. Operator, mohon. Contoh yang pertama adalah contoh saya sebagai dokter hewan. Saya memiliki seekor sapi dengan gejala sakit. Gejalanya lesu, tidak mau makan, demam, mungkin suhu tubuhnya di atas 40 derajat Celsius. Dengan gejala lepuh-lepuh di bagian mulut, lidah, kaki, dan sebagainya. Lalu saya ingin tanyakan kepada robot AI ini, kira-kira penyakitnya apa? Dan bagaimana rekomendasinya? Coba di, oh kamu gak jalan. Robotnya mungkin capek karena dia sudah bekerja di sesi pertama tadi. Jadi, oh ya, dia sudah bilang. Nah itu jawabannya, real time. Bahwa kasus yang Anda hadapi itu kemungkinan besar adalah foot and mouth disease atau penyakit mulut dan kuku. Dan Anda harus melakukan ini dan itu. Melakukan karantina dan isolasi hewan. Dan segala macam hal-hal penting lain yang perlu Anda lakukan. Anda bisa lebih lanjut menanyakan, kira obat-obat apa yang bisa saya pergunakan. Tapi robot ini juga, AI ini juga beretika. Dia tanya, saya bukan dokter hewan. Saya tidak beretika untuk melakukan itu. Tetapi kalau saya bisa menjelaskan, Anda bisa menggunakan obat-obat. Kita tidak meneruskan sampai di situ karena waktunya tidak cukup dan ini bukan kuliah tentang ChatGPT. Dan saya juga tidak sedang berpromosi untuk bagaimana orang semua menggunakan ChatGPT. Ya, tidak, saya tidak melakukan itu. Saya hanya membuka wawasan Anda dan mengangkat satu isu, bagaimana perkembangan dunia digital ini menyebabkan disrupsi, menyebabkan perubahan dan ancaman yang bisa saja kita akan terseret ke dalam disrupsi ini. Ketika Anda jenuh, kita mendapatkan ide tentang bagaimana memposting status Facebook. Pusing. Anda bisa menulis itu. Tapi harus dikasihkan temanya. Apa di situ? Cinta dan kesetiaan, kalau tidak salah ya. Ya, oke, apa jawabnya? Anda baca sendiri, copy, paste di status Facebook kalian. Yang berikut, karena Anda terlalu sibuk mengerjakan skripsi, tidak membina hubungan baik dengan pacar Anda,
Kemudian pacar kecewa, tolong ditulis. Anda tidak menemukan teman, tanyakan ke robot ini. Pacar saya sudah berapa hari tidak ini dan tidak kontak ya. Apa yang harus saya lakukan? Itu jawabannya. Namun AI ini bersifat netral, dia tidak memihak. Anda juga tidak boleh menanyakan hal-hal yang sensitif tentang agama, tentang ini dan sebagainya. Dia akan jawab, tapi tidak akan sampai di situ. Yang paling canggih, stop operator. Kalau Anda ingin analisis statistik, Pak Gustaf Oematan ini ahli analisis statistik, Pak. Tapi Bapak mengerjakannya satu hari. AI ChatGPT mengerjakannya dalam waktu 2 menit. Apabila Anda memiliki mahasiswa peternakan, kedokteran hewan memiliki 2 perlakuan untuk menguji perlakuan kualitas pakan A dan pakan B yang dikenakan pada 2 kelompok babi, lalu kemudian dia mengikuti itu dan mengukur rata-rata pertumbuhan berat badan kedua kelompok babi itu, dia dapatkan hasilnya, lalu kemudian dia ingin menyimpulkan secara statistik, kelompok mana yang memberikan perlakuan terbaik. Nah itu silakan, datanya kelompok gitu. ChatGPT ini artificial intelligence, Anda bisa salah ketik tidak masalah, tidak perlu mengurut baik-baik seperti ketik di Excel dan sebagainya. Ini internetnya agak lemot. Kalau internetnya cepat, tidak terlalu lama kita menunggunya. Ini karena 2 kelompok uji, maka dia menggunakan uji tape, Pak Dr. Gustaf. Apabila kita lebih dari 2, akan menggunakan ANOVA. Kita juga bisa melakukan uji regresi, korelasi, dan sebagainya. Bapak Dekan FKM, ahli statistik epidemiologi, tadi yang saya lihat epidemiologi, Anda bisa melakukan pengujian di sini. Dia langsung memasang hipotesis 0, H0, HA-nya, lalu hasilnya dia jelaskan. Seterusnya dan kesimpulannya, bahwa kelompok B lebih tinggi, lebih ada perbedaan signifikan dan kelompok B memberikan perlakuan terbaik. Itu terakhir ditulis seperti itu. Saya kira hasilnya seperti itu. Kalau Anda tidak percaya nanti coba sendiri. Tapi harus login dulu di chat. Baik, cukup Pak Ovan. Hadirin sekalian, setelah kita melihat demonstrasi tadi, ada begitu potensi, namun sekaligus challenge yang ada. Maka saya melanjutkan, kompetensi apa yang perlu Anda miliki untuk bersaing di era digitalisasi seperti ini? Yang pertama adalah kemampuan berpikir kritis dan kreatif. ChatGPT pada kondisi tertentu memang programnya juga mengatakan bahwa dia tidak sempurna. Ada beberapa kelemahan, mungkin memberikan informasi yang salah. Oleh karena itu Anda membutuhkan kemampuan berpikir kritis, termasuk problem solving. Apalagi kalau kita dalam era yang penuh dengan hoax, membutuhkan kemampuan berpikir kritis agar kita tidak menjadi penyebar berita hoax itu yang kemudian bisa berakibat pada hal-hal yang fatal. Pengalaman kita, hidup kita belakangan ini kita tahu demikian. Ada banyak kejadian yang berakibat fatal karena kita tidak memanfaatkan
otak yang Tuhan berikan kepada kita untuk berpikir analitik dan berpikir kritis sebelum mengambil tindakan. Keterampilan teknologi, ini adalah kompetensi yang kedua. Jelas, kalau Anda teknik mesin, kompetensi teknologi mesin, komputer, juga teknik komputer dan sebagainya. Yang paling ini tadi ChatGPT, Anda harus update dengan kemajuan teknologi yang ada agar tidak tertinggal. Kemampuan komunikasi, betapa hebatnya Anda. Otak, kapasitas otak Anda luar biasa, isi segala macam memori, kapasitas algoritma yang luar biasa. Tapi kalau tidak dikomunikasin, baik secara tulisan maupun lisan, maka Anda tidak berarti apa-apa. Maka kemampuan berkomunikasi, baik itu intrapersonal, interpersonal maupun komunikasi publik, harus benar-benar dimiliki. Kalau Anda belum memiliki, tidak apa-apa. Teruslah belajar untuk menguasai kompetensi tersebut. Kemampuan beradaptasi. Saat ini segala sesuatu terjadi secara cepat. Begitu banyak perubahan yang terjadi, sehingga menimbulkan kondisi yang disebut dengan VUCA. V-U-C-A. Kondisi yang volatility, cepat menguap. Sebelum Anda melihatnya, merabanya, sudah selesai, sudah hilang. Uncertainty, tidak pasti. Tidak ada yang pasti. Ambiguity, ambigu. Ini A atau B. Kompleks, tentunya. Itu yang disebut dengan VUCA. Sebagai sarjana, Anda harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan dan mengambil tindakan yang tepat untuk menghadapi tantangan yang ada. Jadilah pribadi yang lentur atau agile. Agile learner adalah individu yang mampu mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka dengan cepat dan efektif dalam lingkungan yang berubah-ubah dan kompleks. Agile learner memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di sekitarnya dan dapat mengambil tindakan yang tepat dengan cepat. Mereka juga cenderung lebih terbuka terhadap ide-ide baru dan berani mengambil risiko untuk mencoba hal-hal baru. Keterampilan kepemimpinan ini adalah yang terakhir yang dirasakan juga sangat penting untuk Anda kuasai. Leadership competence. Ini menjadi sangat penting. Lulusan undana harus memiliki kemampuan untuk memimpin dan menginspirasi orang lain, serta mampu mengambil keputusan yang tepat dalam situasi yang sulit. Saya berharap agar lulusan undana dapat memiliki dan mengembangkan kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat dengan perkembangan teknologi dan persaingan global, serta memiliki kemampuan untuk berinovasi dan menciptakan peluang bisnis baru. Pada sesi yang pertama tadi, perwakilan alumni adalah Saudara Yohanes Bala. Beliau mungkin adalah salah satu contoh lulusan undana yang kreatif dan inovatif. Dia mendapatkan beberapa program bantuan untuk entrepreneurship. Dia sudah mengembangkan usahanya, bahkan sejak menjadi mahasiswa. Dan tadi dalam kesaksiannya, sebelum dia mendapatkan ijazah, dia sudah menjadi direktur dari perusahaannya sendiri. Ini yang dimaksudkan dengan apa yang Anda punya kreativitas dan inovasi untuk berani mencoba hal-hal baru. Dengan demikian, alumni undana
dapat berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara tercinta. Saya mengucapkan terima kasih kepada para pimpinan fakultas, Direktur Pascasarjana, Koordinator Program Studi, beserta seluruh tenaga akademik, dosen, dan tenaga administratif di Universitas Nusa Cendana yang telah bekerja keras untuk mendukung dan membimbing para lulusan selama masa studi mereka di kampus tercinta ini. Pendidikan adalah investasi yang tak ternilai, dan saya yakin bahwa para lulusan hari ini akan menjadi aset berharga bagi masyarakat dan bagi bangsa ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada para orang tua dan wali dan keluarga dari para lulusan yang diwisuda hari ini. Tanpa dukungan, doa, dan cinta dari keluarga, para lulusan tidak akan berhasil meraih pencapaian yang luar biasa ini. Dalam perjalanan studi di Universitas Nusa Cendana, saya cukup yakin bahwa saudara-saudari sekalian telah menemukan dan mengejar passion Anda, mendapatkan ilmu dan keterampilan yang berharga, dan menjadi pribadi yang lebih baik dan tangguh. Tanpa dukungan dari keluarga, hal-hal ini mungkin tidak terjadi. Kepada para orang tua, wali, dan keluarga, terima kasih telah memberikan dukungan, semangat, dan cinta yang tak tergantikan selama perjalanan pendidikan anak-anak Anda. Tepuk tangan untuk orang tua kita. Semoga para wisudawan, wisudawati dapat memberikan kontribusi besar bagi masyarakat dan bangsa Indonesia, serta membawa kebahagiaan bagi keluarga dan orang-orang yang mereka cintai. Amin. Saya berkali-kali mengulang lagi. Walaupun saya tidak ingin menyebut lagi, saya ulangi lagi. Di dalam kesempatan memberikan wejangan atau sambutan wisuda, saya selalu mengatakan bahwa para wisudawan, wisudawati hendaklah menjadi mata air bagi keluarga dan masyarakat, bagi bangsa ini. Tetapi tidak menjadi air mata bagi mereka. Air mata perlu, tapi cukup ketika kita menghayati lagu doa seorang ibu tadi. Cukup sudah di situ. Jangan Anda buatkan lagi, hasilkan lagi air mata yang lain ketika Anda berada dalam keluarga dan masyarakat. Saya ingin mengakhiri sambutan ini dengan mengucapkan selamat sekali lagi kepada seluruh lulusan yang hadir, yang diwisuda pada hari ini. Semoga kesuksesan selalu menyertai Anda di setiap langkah perjalanan hidup Anda. Dan kepada para orang tua, keluarga, dan teman-teman yang telah memberikan dukungan selama masa studi, terima kasih banyak. Semoga Tuhan memberkati Anda semua. Saya juga mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah berkontribusi sehingga prosesi wisuda dari pagi hingga sore hari ini telah berjalan dengan lancar dan sukses. Semua yang telah mendoakan agar hujan di subuh tadi boleh hujan tetapi terjadi dalam waktu yang tepat. Kita bersyukur itu terjadi. Saya bangun pagi dan saya juga gugup juga ketika hujan yang begitu. Dan saya berdoa. Saya percaya kita semua berdoa di sini. Ya. Terima kasih kepada semua pendoa yang sudah melakukannya untuk kita. Terima kasih kepada panitia yang luar biasa. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan beserta jajarannya. Mereka ini sudah satu minggu lembur sampai jam 11 malam. Anda tepuk tangan kepada mereka sebagai penghargaan untuk mereka. Pak Rektor tidak usah ditepuk tangan karena biasanya hanya menikmati saja, hanya perintah-perintah saja.
Pak Dekan mereka ini juga sudah capek tanda tangan ijazah Anda yang jumlahnya ratusan itu. Dekan FKIP ini tadi berdiri saja saya takut dia jatuh. Tepuk tangan. Untuk yang ratusan-ratusan itu, ya, Anda jangan lupa mendoakan mereka. Jangan keluar dari sini bilang cukup sudah, saya sudah selesai jadi. Ya. Kita nanti sampai jumpa lagi. Ya. Ingat alma mater Anda. Kepada paduan suara Bela Kantara, undana. Ini suaranya tetap stabil sampai kepada sesi kedua ini. Buktinya banyak yang menangis. Termasuk laki-laki muka ganas seperti saya pun juga bisa menangis. Berarti itu kekuatannya luar biasa. Mohon maaf apabila dalam interaksi dalam penyelenggaraan pendidikan Anda pelayanan di Universitas Negeri Cendana ini sejak Anda semester 1 sampai kepada semester 8 walaupun saya tahu mungkin di sini ada 14 juga ya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Undana akan terus memperbaiki diri. Apabila kekurangan manusiawi itulah kami. Kami tidak luput dari hal-hal itu. Jangan menyimpan kepahitan ketika Anda keluar dari kampus ini. Gantilah dengan hal-hal yang manis. Terakhir, izinkan saya menutup sambutan ini dengan pantun. Tolong cakap ya, pantunnya. Kalau Pak Rektor kan sudah tua, tidak cakap lagi. Jadi, tolong kepada ininya. Kota Kupang, kota yang indah dan penuh warna. Universitas Nusa Cendana meniti sejarah nan gemilang. Para lulusan siap berkiprah di berbagai bidang. Memberikan kontribusi bagi masyarakat nan sejahtera selamanya. Satu lagi. Pohon cendana. Wangi aroma yang semerbak. Tumbuh subur di pulau yang indah dan cantik. Universitas Nusa Cendana gemilang dan berkarakter. Melahirkan para lulusan yang pandai dan tangkas. Tapi mohon maaf, tepuk tangan Anda itu bukan kepada rektor, salah. Saya harus jujur, Anda harus tepuk tangan kepada ChatGPT. Saya melakukan itu hanya dalam hitungan 10 detik. Walaupun saya ada rubah sedikit saja, tapi 98% itu adalah ChatGPT. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, Salve, Salam Kebajikan, Salam Bahagia, Salam. Doa oleh Romo Andreasi KPR dari Paroki Santo Yosep Pekerja Penfui. Saya akan memimpin doa ini dengan tata cara Katolik. Saudara-saudara yang lain yang bukan Katolik diundang untuk melibatkan diri dalam doa ini.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal. Sore hari ini kami datang di hadapan-Mu untuk menghantarkan syukur dan mempersembahkan kegembiraan kami. Kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau Maha luar biasa dalam menciptakan manusia. Engkau memberikan kepada kami kemampuan untuk mencerna dan untuk mengolah serta menganalisa segala sesuatu yang kami temukan dalam hidup ini. Yang di dalam dunia pendidikan, kami mengolah intelektual kami untuk mampu membuat kami semakin dewasa dan semakin berguna bagi orang lain. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, berkatilah semua orang yang telah berjasa untuk menjalankan dan menerapkan apa saja yang berguna bagi kehidupan manusia di dalam dunia pendidikan, khususnya dalam keluarga Universitas Nusa Cendana ini. Bagi rektor dan para staf dosen, bagi semua orang yang bekerja keras untuk membantu anak-anak kami yang dibina di tempat ini. Berkatilah mereka, dampingilah mereka, dan kuatkanlah mereka dengan Roh Kudus-Mu, agar mereka mampu untuk mencapai keselamatan dalam pengabdian mereka. Kami juga berterima kasih atas nama anak-anak kami yang telah berjuang bertahun-tahun untuk meraih apa yang mereka cita-citakan dan hari ini Kau wujudkan dalam kehidupan mereka. Kami berterima kasih pula untuk kemampuan orang tua yang melayani, memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak-anak mereka, sehingga pelajaran yang mereka peroleh dapat terselenggara dengan baik, karena Engkaulah yang membantu menguatkan orang tua mereka. Tuhan yang Maha Kuasa dan Kekal, ajarilah kami untuk selalu dan senantiasa bersyukur kepada-Mu dalam pengalaman apa saja yang kami peroleh dalam hidup ini. Ajarilah kami untuk semakin yakin dan percaya bahwa seluruh langkah kehidupan manusia berada di dalam hadirat-Mu. Engkaulah yang menghantar kami kepada tujuan dan cita-cita kami masing-masing. Kami mohon semuanya ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudara sekalian dilimpahi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mars Universitas Nusa Cendana, wisudawan disilahkan berdiri.
Wisudawan disilahkan duduk. Rapat Senat terbuka luar biasa. Upacara pengukuhan. Wisuda Doktor, Magister Profesi dan Sarjana Universitas Nusa Cendana periode pertama tahun 2023 ditutup oleh Rektor. Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Rapat Senat terbuka luar biasa Wisuda Doktor, Magister, Profesi dan Sarjana Universitas Nusa Cendana periode pertama tahun 2023 pada hari ini Selasa 28 Februari 2023 saya nyatakan ditutup secara resmi. Rektor selaku Ketua Senat, Sekretaris dan Anggota Senat Universitas Nusa Cendana meninggalkan ruang upacara. Hadirin dimohon berdiri. Para wisudawan disilahkan duduk kembali.